Di pada bila-bila masa, whistle akan ditiupkan oleh Nur Izman Yaakob. Sepak mula di Stadium Bandar Raya. Separuh masa yang pertama. Hilal baik cuba melakukan serangan ketika ini pendek. Hilal dengan percubaan dan jaringan berjaya dihasilkan oleh Hilal Al-Helwi. Satu percubaan kaki kiri yang tidaklah begitu kencang, namun terperangkap Suhaimi Hussein dan Penang berjaya mendapatkan jaringan pembukaan pada malam ini. Setelah mereka beberapa kali cuba mengasak di bahagian pertahanan, akhirnya berjaya mendapatkan gol pendahuluan, gol keyakinan pada malam ini. Satu cross yang baik mendapatkan Hilal. Terus melakukan satu rembatan yang rendah, menewaskan penjaga gol. Dan sudah semestinya jaringan ini akan memberikan tamparan yang kuat kepada Terengganu untuk bangkit mempamerkan aksi yang lebih baik selepas ini. Baik daripada Hilal, beliau yang memulakan serangan ini dan beliau juga yang mengakhirkan. Pedia kita nampaknya mengawal ketat Rafael Vitor. Satu percubaan yang gagal dilakukan oleh Faizat. Dia sebenarnya kosong untuk melakukan percubaan, namun ketika ini Terengganu hadir untuk melakukan counter attack. Nik Syarif Hasan Hasipi. Cici kiper ke tengah, Faizal Alim. Oh, satu counter attack yang cukup baik daripada Terengganu. Berjaya mendapatkan Faizal Halim dengan satu tapping mudah untuk menyamakan kedudukan pada minit yang ke-48. Gerakan balas yang memerangkap pertahanan Penang sekaligus memberikan jaringan penyamaan buat Terengganu merusi tapin Faizal Halim. Ini patut diberikan kepada Nik Syarif Hasipi yang mulakan gerakan balas ini. Berjaya mendapatkan Habib Harun sebenarnya. Dan terus satu cross rendah mendapatkan Faizal Halim untuk jaringan penyamaan buat Terengganu. Sudah pasti jaringan ini akan memberikan semangat untuk Terengganu untuk meningkatkan intensiti mereka di separuh masa yang kedua ini dalam usaha untuk mendapatkan kemenangan pada malam ini. Satu through ball yang baik mendapatkan Habib. Melakukan satu first time pass, terus mendapatkan Faizal yang menewaskan penjaga gol. Hilal dengan satu percubaan, tindakan susulan, oh, Penang. Oh, dramatik di Stadium Bandar Raya pada malam ini. Sarabanan terus mendapatkan jaringan kedua buat Penang. Tindakan susulan yang cukup baik, rebound daripada tamparan Suhaimi Hussein mudah ditanda masuk oleh Sarabanan. Jadi Penang buat kali kedua mendahului Terengganu pada malam ini. Oh, semakin hangat di Stadium Bandar Raya pada malam ini. Sambil kita melihat sekali lagi, ini jaringan yang berjaya dihasilkan, rembatan daripada Hilal. Suhaimi Hussein tidak berjaya menampan dengan baik. Bola terus sampai ke arah Sarabanan yang mudah sahaja untuk menghalakan bola ke arah gawang, sekaligus memberikan jaringan yang kedua buat Penang pada malam ini.